Tokoh adat Papua, Herman Yoku menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya aktivis perempuan Michelle Kurisi Doga. Michelle merupakan aktivis perempuan Papua yang dibunuh secara sadis oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan beberapa waktu lalu. Michelle Kurisi Doga adalah warga sipil biasa dan merupakan aktivis kemanusiaan sehingga pembunuhan dilakukan oleh KKB terhadapnya merupakan pelanggaran HAM berat, tegas Herman Yoku, Jumat, 8 September 2023. Ia mengatakan perjuangan KKB Kodab 3 pimpinan Egyanus Kogoya tak berarti. Kami tokoh adat mendukung aparat keamanan untuk menindak dengan tegas KKB di Papua karena hukum tidak memandang kecil atau besar, merah atau putih atau kuning, tuturnya. Ia menyebut